Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, orang Yahudi sepanjang sejarah Islam selalu berada di bawah perlindungan negeri-negeri Islam. Komunitas Yahudi selalu dimusuhi oleh semua bangsa dan negara sepanjang sejarah. Di Jerman, masa Hitler orang-orang Yahudi diburu. Hampir tidak ada tempat untuk orang Yahudi kecuali di dalam negara Islam. Mereka hidup aman semasa tinggal di wilayah khilafah Islam karena undang-undang Islam melarang memerangi ahlul jimah atau non-muslim yang tinggal di bawah perlindungan kaum muslim. Setelah keruntuhan Islam di Spanyol, selain orang-orang muslim, orang-orang Yahudi juga diusir dari negeri yang pernah menjadi pusat ilmu pengetahuan Islam itu. Tidak ada satupun tanah di dunia ini yang mau menampung bangsa ini kecuali penguasa muslim Turki Ottoman. Maka bagi umat muslim, orang-orang Yahudi adalah bangsa yang selalu berdampingan dengan kaum muslim sepanjang sejarahnya. Maka saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadis sahih, tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian muslimin memerangi Yahudi. Kemudian batu berkata di belakang Yahudi, wahai muslim, inilah Yahudi di belakangku, bunuhlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dalam sahih Muslim disebutkan, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga muslimin memerangi Yahudi. Orang-orang Islam membunuh Yahudi sampai Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Namun batu atau pohon berkata, wahai muslim, wahai hamba Allah, inilah Yahudi di belakangku. Kemarilah dan bunuh saja. Kecuali pohon Gorkot yang tidak demikian, karena termasuk pohon Yahudi. Hadis riwayat Muslim. Hadis-hadis ini dari segi kekuatan sanadnya termasuk hadis sahih tanpa perbedaan pendapat. Dan termasuk dari tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW yang berkaitan dengan mukjizat berkenaan peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Selama 14 abad, hadis ini cukup mengherankan umat Islam. Bagaimana mungkin umat Islam yang selama ini melindungi bangsa Yahudi serta mengharamkan darah mereka lantaran mereka termasuk ahlul jimah, tiba-tiba akan memerangi Yahudi sampai mati. Bahkan batu dan pohon akan memerintahkan umat Islam untuk membunuh mereka juga. Teka-teki hadis ini baru terjawab pada tahun 1948 ketika masyarakat Yahudi dunia menjajah negeri Palestina. Pada tahun 1967 semakin jelas lagi hadis ini. Karena ternyata komunitas Yahudi yang selama 14 abad hidup di bawah perlindungan umat Islam tiba-tiba berubah menjadi liar yang mengakibatkan perang Arab-Israel. Barulah di masa sekarang ini, hadis ini menjadi lebih berarti ketika Israel semakin tak lagi mengindahkan norma pergaulan dunia dan hak asasi manusia. Semua norma dan etika seakan tak berlaku lagi di negeri Zionis. Selain misteri hadis ini di abad 14 Hijriah, hadis kehancuran bangsa Yahudi di akhir zaman sangat tegas menyebutkan kepastian kehancuran bangsa pengingkar Allah dan Nabi ini. Bahkan pohon dan batu pun akan ikut membantu umat Islam dalam menumpaskan mereka. Karena itu, hadis ini sekaligus menjadi penghibur derita dan pelipu lara, serta harapan buat umat Islam yang sempat merasakan kebengisan Yahudi secara lebih nyata. Bahwasannya bangsa Yahudi pasti akan dikalahkan. Yang menarik, di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan sebuah nama pohon, yaitu Gorkot. Pohon ini milik Yahudi. Sehingga kalau ada Yahudi sembunyi di baliknya dari kejaran umat Islam, pokok pohon ini tidak akan berbicara. Sebaliknya, pokok pohon Gorkot ini akan melindungi Yahudi karena pokok ini milik mereka. Lalu mengapa pohon Gorkot itu melindungi Yahudi? Benar, bahwa semua benda itu ciptaan Allah. Seharusnya semuanya tunduk dan patuh kepada kehendaknya. Bukan hanya pohon, bahkan tanah, langit, bumi,
dan semua kandungannya tunduk kepada Allah, baik secara terpaksa maupun secara sukarela. Sebenarnya jin kafir atau iblis sekalipun juga makhluk ciptaan Allah. Kalau Allah kehendaki, boleh saja iblis tidak kafir. Kalau Allah kehendaki, boleh saja tidak ada skenario iblis ingkar atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sujud kepada Adam alaihi salam. Tapi semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapati iblis melakukan tindakan kemungkaran yang dilarang, bahkan membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara logika, seharusnya iblis tidak boleh membangkang. Bukankah dia itu makhluk Allah? Tetapi sekali lagi, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada sifat-sifatnya. Dan salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berkehendak. Di antara kehendak-kehendak Allah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata menghendaki iblis membangkang. Akan tetapi bukan pada tempatnya untuk mempersoalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas setiap kehendaknya. Itulah bedanya Tuhan dan bukan Tuhan. Tuhan itu berkehendak dan tidak perlu ditanya-tanyai latar belakang semua yang dikehendakinya. Sebaliknya, hanya yang bukan Tuhan saja yang boleh ditanya-tanyai kalau bertindak. Kalau kita melakukan dosa dan maksiat atau semisalnya, maka kita akan dimintai pertanggungjawaban, paling tidak nanti di akhirat. Demikian pula pohon gorkot. Tentu saja bukan kafir. Sebab istilah kafir itu hanya berlaku untuk dua jenis makhluk saja, yaitu jin dan manusia. Selebihnya, semua tunduk kepada apa yang Allah kehendaki. Maka pohon gorkot, meski disebut tunduk pada orang Yahudi, bukan berarti ingkar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru pohon gorkot sangat tunduk kepada Allah. Tunjuk kepada skenario dari Allah untuk menjadi pohon yang melindungi Yahudi di akhir zaman. Di antara bangsa-bangsa manusia, tidak ada bangsa yang sekuat Ya'juj Ma'juj, sekejam Ya'juj Ma'juj, dan sebanyak Ya'juj Ma'juj. Namun tidak disangka bahwa kelak yang membebaskan mereka dari tembok yang kukuh dibangun Zulkarnain adalah kalimat insya Allah. Artinya, jika Allah berkehendak. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh An-Nadhar bin Al-Harith dan Uqbah bin Abi Mu'id sebagai utusan kaum kafir Quraisy. Keduanya menguji Nabi dengan tiga pertanyaan, yaitu, bagaimana kisah Ashabul Kahfi? Bagaimana kisah Zulkarnain? Dan apa yang dimaksud dengan ruh? Rasulullah SAW bersabda kepada dua orang itu, esok akan saya ceritakan dan saya jawab. Akan tetapi Rasulullah SAW lupa mengucapkan insya Allah. Akibatnya, wahyu yang biasanya datang setiap kali beliau menghadapi masalah terputus selama 15 hari. Sedangkan orang Quraisy setiap hari selalu menagih janji kepada Rasulullah SAW dan berkata, mana ceritanya? Besok? 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 Ketika itu Rasulullah SAW sangat bersedih. Akhirnya Allah menurunkan wahyu surah Al-Kahfi yang isinya jawaban dua pertanyaan pertama. Sementara pertanyaan ketiga berada dalam surah Al-Isra ayat 85. Allah berfirman pada akhir surah Al-Kahfi. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Janganlah kamu sekali-kali mengatakan, sesungguhnya saya akan melakukan hal ini esok, kecuali dengan mengatakan, insya Allah. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 23 hingga 24. Orang semulia Rasulullah SAW yang telah diampuni dosanya, baik yang telah lalu dan yang akan datang pun, ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena lupa mengucapkan insya Allah.
atau jika Allah menghendaki. Tentu ada rahasia besar di balik kalimat insya Allah. Di dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan manusia, ketika semua rencana sudah matang dan pasti, janganlah mengatakan, sesungguhnya aku akan mengerjakan esok. Tetapi harus diikuti dengan ucapan, insya Allah. Sebab ucapan sesungguhnya, aku akan mengerjakan esok, adalah ucapan kepastian, bahwa dia benar-benar akan melakukannya. Lalu siapa yang menjamin itu semua terjadi? Siapa yang menjamin ia bisa hidup sampai hari esok? Tentu saja semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya bisa membuat rencana dan berikhtiar, tapi Allah yang menentukan hasilnya. Manusia terlalu lemah untuk mengucapkan pasti, karena Allah sebagai sang pemilik badan ini dapat berkehendak lain. Lihatlah kalimat insya Allah ini, kata-kata yang ringan tapi memiliki makna yang sangat dahsyat. Celakanya kalimat ini sering disalahartikan banyak orang. Sebagian kita justru memandang kalimat insya Allah sebagai ungkapan memperhalus penolakan. Misalnya, orang mengundang kita untuk menghadiri hajatan. Jika kita tidak bisa datang, seringkali keluar ucapan insya Allah hanya untuk memperhalus penolakan. Padahal mestinya langsung saja menjawab, maaf saya tidak bisa datang karena ada keperluan. Jika memang bisa datang dalam undangan itu, mestinya yang harus kita sampaikan adalah, insya Allah saya datang. Lihatlah kedahsyatan ucapan insya Allah atau jika Allah berkehendak. Kalimat yang ringan dan mudah diucapkan ini bisa menjebol dinding kokoh yang mengurung kaum Ya'juj dan Ma'juj. Sejak dikurung oleh Raja Zulkarnain sampai sekarang, bangsa Ya'juj dan Ma'juj setiap hari berusaha keras untuk melubangi agar bisa keluar dari kurungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan dalam sabdanya, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj sedang berusaha keras melubangi dinding setiap hari. Sampai apabila mereka melihat cahaya matahari, pemimpin mereka berkata, pulanglah, kalian akan melubanginya besok. Kemudian esok harinya mereka kembali melubangi dinding itu dan bekerja lebih kuat dari yang kemarin. Sehingga jika waktunya telah tiba, Allah akan mengirimkan mereka kepada manusia sesuai dengan keinginannya. Sehingga apabila mereka melihat cahaya matahari, pemimpin mereka berseru, pergilah, kalian akan melubanginya besok. Insya Allah, bisa juga kiranya dia mengucapkan kata pujian itu. Namun ketika mereka kembali hendak melubanginya, ternyata dinding itu sudah seperti keadaan semula saat mereka tinggalkan kemarin. Tapi mereka terus melubanginya dan akhirnya berhasil keluar menyerbu manusia. Mereka mengeringkan air dan orang-orang berlindung di benteng-benteng. Mereka melepaskan anak panahnya ke langit, lalu anak-anak panah itu kembali dengan berlumuran darah. Mereka berkata dengan sombong, kita telah mengalahkan penduduk bumi dan langit. Kemudian Allah mengirimkan sejenis ulat pada tengkuk mereka hingga mereka mati. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya binatang melata di bumi akan menjadi kenyang dan gemuk karena dapat makan daging dan darah mereka. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad dan Al-Hakim. Bangsa Ya'juj dan Ma'juj mungkin saja tidak sengaja mengucapkan kata-kata insya Allah, atau memang diberikan ilham Allah agar mengucapkan kalimat itu. Sehingga lubang yang setiap hari dibuat dan selalu kembali seperti sedia kala, tiba-tiba tetap berlubang hingga akhirnya berhasil keluar dari kurungan setelah pemimpinnya mengucapkan kalimat insya Allah atau jika Allah berkehendak. Kita ini orang beriman. Tentu kata-kata insya Allah atau jika Allah berkehendak memiliki arti dan pengaruh besar alam kehidupan.